Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Haji Banjar, sahabat-sahabatku Haji Banjar. Hari ini saya bersyukur karena paket yang dipesan sudah sampai. Paket mainboard komputer yang saya pesan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Oke sahabat, akan kita buka bagaimana kondisinya. Kita unboxing, Sabrina yang unboxing. Ayo, di unboxing, dibuka. Sini. Nah. Terus. Ngerinya. Oke, sahabat-sahabat, biarkan Sabrina yang unboxing paketnya. Oke. Ini dia. Hati-hati tangannya. Ini ada apa namanya, slip dari si cepat. Terus buka terus. Di mana lagi bukaannya? Di sini. Nih, di sini. Cerut. Hati-hati tangan. Buka dikit coba. Oke, sahabat-sahabat, kita tunggu apa isinya. Sudah. Ayo jangan di situ. Ya, belah. Ayo tangannya hati-hati. Oke, sudah terbuka. Kita akan untuk packing, sahabat-sahabat, mantap ya. Ada bubble wrap-nya, ada box-nya, ada ininya. Belah di sini. Lagi. Terus lagi. Ya, terus. Packing sangat aman tapi lempek-lempek ya, sahabat. Mudah-mudahan di dalamnya tidak ada yang patah. Oke, kita buka lagi bagian mana? Bagian sini. Oke, terus bergemat. Pelan-pelan tangannya, hati-hati Sabrina, hati-hati terus. Belah. Ini. Ya. Terus. Belah lagi nih. Ya. Terus. Lagi, lagi. Iya, sudah terbuka. Mayung. Oh, sedikit lagi. Oke, di sini lagi ada. Nih. Oh, sudah terbuka. Sekarang apa isinya? Kita buka. Waduh, ternyata di dalamnya ada lapisan lagi. 1, 2, 3, sudah 4 lapisan. Ini. Oke, hati-hati tersayat di dalamnya. Ini lagi berlapis-lapis. Oke, kita buka lagi. Hati-hati. Tangannya, hati-hati tangannya. Lagi. Ini, masih ada lagi lapisannya pengaman. Wow, ini lagi. Oke, masih ada. Ini tinggal dibuka pakai tangan, sahabat ya. Tidak bisa lagi pakai pisau. Takutnya kena bagian dalamnya, nanti malah rusak. Pelan-pelan. Waduh. Oke, sudah terbuka. Dan di dalamnya sudah hampir kelihatan. Sudah hampir melahirkan nih. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia sahabat yang saya maksudkan. Nah.
Ini ada dikasih kabel walaupun bekas, kabel data harddisk. Terima kasih sudah dikasih kabel. Ada big panelnya, ada panel belakang. Kemudian kita buka mainboardnya, gimana kondisinya? Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Nah, ini dia sahabat. Kondisinya seperti ini. Oke, sudah selesai unboxingnya. Nah, ini dia sahabat. Mainboard H67. P8H67 ya sahabat-sahabat. Awas tangannya jangan sembarangan, rusak ya. Hop, angin kencang sekali sahabat ya. Enak sekali anginnya. Jangan rusak kan. Nah, merek mainboardnya adalah Asus P. Ini Asus P8H67. Mainboard untuk gaming ya sahabat-sahabat, ini dia mainboard untuk gaming. Dan di belakang ada USB 3.0, ada 2 lubang. Kemudian 2.0 ada 6. Ada panel audio ya, jack audio. Kemudian ada jack lama USB apa? Apa namanya, keyboard dan mouse lama yang PS2 ya sahabat. Nah, ini ada pendingin untuk bagian power prosesor. Ini pendingin untuk mainboardnya, untuk kontrol mainboardnya lumayan bagus ya, besar sekali. Nah, tapi untuk panel di untuk tambahan USB 3.0 kayaknya tidak ada nih sahabat, cuman ada panel USB 2.0 ini 1, 2, 3. Entah yang ini saya kurang tahu, ini panel untuk power ya. Ini untuk HDD mungkin, ini untuk hard disk eksternal ya sahabat-sahabat. Kemudian untuk memori ada 4 slot. Ada 4 slot. Untuk HD data apa nih, SATA ya. HD SATA-nya ada 2. Yang SATA 2G, 6G. 6G, kalau yang ini 3G. SATA 3G, yang ini 2 kali lipat SATA-nya. Oke sahabat, demikian unboxing kita kali ini. Saya akan pasang ke kotak itu ya, ke kotak itu dia ke situ. Nah, nanti akan saya review bagaimana hasilnya sahabat-sahabat ya. Demikian unboxing kita kali ini, mudah-mudahan apa yang saya beli ini bisa membawa berkah, dan juga bagi yang menjualnya uangnya, keuntungannya bisa menjadi berkah juga ya sahabat-sahabat. Nah, ini prosesor, soket prosesornya. Dan ini ada power 12 volt untuk mainboardnya khusus ya. Oke, mudah-mudahan ini bagus. Kayaknya sih seperti baru ya sahabat-sahabat, seperti baru. Oke, sampai jumpa di reviewnya, bagaimana hasil dari barang yang saya beli ini nanti ada di review ya, pemasangan mainboardnya. Setelah nanti saya pasang ke sana, proses pemasangannya akan saya review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.